Hai, assalamualaikum. Welcome back to PHK channel. Jadi, aku daripada Batu Pahat ke Lakin, ke AKM untuk ambil barang sebab kita orang kena kosongkan bilik untuk yah, korang tahu kan SOP untuk kita masuk balik belajar tu macam mana? Susah kan? Ada yang sampai kena extend tahun depan. Maknanya belajar online lah, bukan extend lah. Tapi belajar kelas online. So macam kita orang IKM, kita orang extend tau. Kita ada tarikh lain masuk. Contoh kita orang sepatutnya habis tengah tahun depan. Tengok-tengok sekarang, kita tak dapat habiskan dengan tahun depan sebab PKP. Okay, hari ni aku tak berseorangan. Aku ditemani Rusdi, yeah, dan Palen. Yang lepas kita ada buat review kat kedai dia dekat Balik Bakung. So hari ni kita nak pergi review makan dekat Warung Boyan, dekat dengan Stadium Lakin lah kedai ni. Nampak balut dah lapar. Banyakkan kau sangat lapar. Aku daripada pagi tak makan tau. Nampak member semua dah lapar. Kita borak kat kedai lah. Aku akan tunjuk korang jalan daripada Stadium Lakin ke kedai ke kedai tersebut. Sebab nak masuk kedai tu dia ada tanda sikit lah. So tengok je lah video ni. Okay guys, daripada stadium tu, korang nampak signboard merah ni, dia terus signal bagi signal ke kiri. Terus belok kiri, kedai dia dekat situ guys. Jalan pujaan. Jalan pujaan. Pujaan buah hatiku. Jauh. Okay, kita dah sampai kedai. Nama kedai ni Warung Boyan. Tapi aku biasa panggil kubur Cina tau, sebab dekat kubur kan. Yang boleh tengok kat sini betapa ramai yang orang. So kalau nak tahu rasa dia sedap tak sedap, try dulu datang. Okay, dekat kedai ni dia ada bakso, rojak, soto, nasi rawon, sate, nasi ayam penyet, nasi campur dengan ayam. Ini sajalah menu yang ada dekat sini. So jangan korang nak order pelik-pelik ke. Assalamualaikum. Sekarang kita berada di warung bakso Cina. Yang popular dia warung bakso Cina. Tapi sekarang ni antara salah satu makanan yang special kat sini. Nasi ayam penyet, okey. Okey. Kalau kita order ni, kita akan dapat satu mangkuk sup. Sambal belacan ni memang padu lah. Sayur fresh ni. Sayur dia fresh. Tempe, tahu, ayam dia yang penting guys. Ayam kampung guys. Nasi dia pun boleh tahan sedap. Okay, sekarang ni kita nak try. Ini limau dia guys. Yang penting kita kena pula. Sambal belacan tak ada limau, tak jadi guys. Yeah. Pakai tangan lagi sedap. Ikut sunnah Nabi kata dia. Kuah ada sikit. Weh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Doa penting. Setan makan nasi kau sekarang. Okey, kalau boleh semua nak letak kat sini ya. Letak.
boleh nak cakap guys. Pokoknya orang kena rasa sendiri lah. Dah tak boleh nak cakap sedap dah macam ni. Nak kena cuba kan. Ni bakso kena Cina lah. Okay. Kalau korang makan dekat sini, dia ada duduk sambal. Kalau kau makan nasi ayam penyet lah. Ni sambal memang untuk nasi ayam penyet. Yang ni pula sambal yang dibagi. Kalau korang tak tahan pedas, kau ambil ni. Tapi kalau korang tahan pedas, kau boleh cuba ni. Aku dah terbakar guys makan yang ni. Ambil sambal ni, sumpah pedas gila. Tempe sikit. Dia punya pedas tu memang sedap. Aku rasa semangkuk ni tak cukup kan. Mantap guys. Sekarang ni kita nak try menu kuning pula dekat warung Boyan ni ataupun warung Kubur Cina. Sekarang kita nak try yang paling famous sekali lah kat sini. Bakso Kubur Cina. Okay. Sekarang ni, kalau nak makan bakso, benda paling special kita kena ada ialah sambal kicap. Sambal kicap. Mantap. Sekarang ni aku letak kat sini. Aku tak anggap mudah sangat. Sekejap, kita try kau dulu. Ni kau nampak eh. Ni meat ball yang ada. Tak go dulu. Jadi kita peluh-peluh. Ni orang gila. Ya, ni mimbo yang aku dah belah dia. Okay, sekarang kita try. Agak terbaru kita letak sos pula. Kita tengok apa jadi. Sedap tu. Sedap-sedap. Gila lah. Aku rasa macam nak pulak pedas sekali ni. Tapi tadi habis pulak kan. Asyik pulak aku. Sekarang ni kita lenjam mihun tak. Okay, yang mana yang teringin nak rasa tu boleh datang. Dekat je dekat, korang search je dekat Google Warung Boyan. Mesti ada. Itu nama kedua dia. Dulu kan. Oh tak, dia pun ada. Okay, Rusdi dah kenyang, Pak Le pun dah kenyang, aku pun dah kenyang. So, kita sekarang nak balik Batu Pahat lah. Kalau nak tahu kenapa kedai ni ramai orang, korang kena cuba sendiri dia punya nasi ayam penyet, bakso. Aku punya tu. Tengok geng, aku terdengar power bank. Nasib baik abang ni baik. Okay bang, terima kasih bang. Bang. Abang ni, terima kasih bagi powerbank aku balik. Abang tadi tu baik gila. Aku tanya dia tadi, dia bawa kerja 2 hari. Dia punya, dia kejujuran dia tinggi. Dia suka bergurau. And tengok macam tadi, dia jujur. Apa lagi alasan korang untuk tak makan kat sini? Staff peramah. Jujur. Makanan dia pun sedap. Jadi korang kena datang kedai ni, Warung Boyan, berdekatan dengan Stadium Lakin di Lorong Pujaan.